udah bangun juga nih. Hello guys, bangun. Kita mau ngomongin vacation kita nih. Udah bangun nih. Weh, kembar baju kita lah. Yoi dong, kan kita bestie. Yoi. Hello guys. Soal kalian tahu kamera gue rusak. Lah, kok bisa sih? Gue tahu nih, emang kamera dajjal. Siapa sih pagi-pagi gini yang nelpon? Oh iya, hari ini kan teman-teman mau ngajakin V-call. Si Farhan belum muncul ya? Gue hadir, bro. Ngantuk banget sih. Oke, ayo kita mulai vacation kita. Kita kan bakal liburan nih, kamu semen pak. Nah, Far. Farhan, lu kenapa? Wah, Farhan. Lu ngapain? Waduh, turun jenjak banget ya, Far. Yeah. Bruh. Apaan sih? Kalian jangan tawa. Apaan sih, jangan pada ngeliat. Ih, udah seruput cigongnya. Woi, aduh, gimana ini? Gimana Han, enak gak cigongnya? Sedap ke? Mau nyobain lo Ryan? Ih, mana mau gue? Udah, tinggal tambahin boba aja, Yan. Dah, kita lanjutin lagi. Jadi, sebelum kita ke amusement park tuh kan kita bakal ngumpul dulu di rumah Ryan. Besok kita jalan pakai mobil gue ya. Gue jemput lo pada. Jam 10 kita ngumpul di rumah Ryan dulu. Nah, ntar jam 11 kita lanjut ke amusement park. Gimana? Gue sih setuju banget. Setuju, setuju. Siap, siap. Gaskin lah. Nah, udah cakep dah outfit gue begini. Wah, kembang api udah mulai nih. Sayang banget teman gue. Pada kemana sih? Cakep banget nih pemandangannya. Widih, gue kan udah siapin makanan. Mereka kemana sih? Widih, keren. Wih, banyak banget. Harus buru-buru telepon mereka nih. Emang lama-lama orangnya. Amra, lu jadi datang gak? Ini kembang api dan unggulan nih. Cakep banget deh. Cepetlah kesini. Sabar, gue sama teman-teman lagi di jalan. Ya udah, cepetan ya. Sip. Rian. Yan, kita udah di depan rumah lo. Wah, cepet juga sampainya. Yuk masuk. Belakang rumah Rian seru tau. Yuk ke belakang sambil lihat kembang api. Ya, kembang apinya mana lagi? Yalah, tak tampak lagi. Han, gue sedikit heran sama lu. Lu tuh sebenarnya di rumah tidur apa kagak sih? Di rumah turu. Di WA turu. Di sini turu. Asal lo tau pekerjaan gue tuh banyak banget, Ra. Ih, Risa. Oh, Rian, kebetulan nih gue lagi di rumah lo. Mau cobain gak? Ih, gelo lo, ih. Kamar mandi di mana, Yan? Samping dapur, Han. Farhan. Wah, Cok, rame banget, nyala semua. Gue pasang kembang api ya. 1, 2, 3. Wuh, asik. Widih, keren banget coy. Warna-warni. Wah, banyak banget tuh.
Yuhuu! Kayaknya kurang deh. Gue tambahin satu lagi ya. Ayo, ini bakal lebih banyak. 1, 2, 3. Petasannya kenapa? Lu pada kenapa ngeliatin gua? Kok petasannya kagak? Gimana sih ini petasan? Jujur aja, Ra. Barusan lu kentut kan? Lu semua salah dengar. Itu suara petasan. Kita semua bisa bedain kok suara petasan sama kentut. Lah, kagak. Ya guys, sorry ya tadi gua ken. Loh, lu pada kenapa? Hah? Lah, Bang Badut ikut pingsan. Emang sebuah apa sih? Gila, Ra, lu tadi pakai gas apa sih? Bu banget. Tapi ngomong-ngomong, suara kentut lo merdu juga. Jadi lo suka sama suara kentut gue? Setelah ini, Farhan bakal ngangenin suara kentut lo, Dera. Apa sih lo pada jadi bahas kentut? Kayak gak ada topik lain aja. Curang lo pada. Kagak ngajak-ngajak. Kamar mandi bentar. Itu apa ya? Wow, seru nih. Jadi, kita harus pencet tombol yang mana? Kayaknya ini deh, tapi jangan deh. Ini kali ya. Nah, tarik dulu, gas. Wah, gila. Waduh, gimana ini? Aduh, gimana nih? Gua harus ngapain? Woi, aduh. Woi guys, teman-teman, maaf. Aduh, gimana nih? Oh iya, gua tarik balik kali ya. Iya. Ih, aduh, maaf ya. Oh, gila nih. Pasti yang lain pada marah sama gua. Guys, maaf, gua gak sengaja. Farhan! Yan, gak bisa diem banget lu. Pantat lu digigit piranha kah? Ih, kalian aja duduknya dempet-dempet. Geser lah, aku mau duduk juga. Oh iya, sorry Rian. Cuy, gua kamar mandi dulu ya, kebelet banget. Oke. Wah, gua bosen nih. Udah yuk kita jalan aja yuk, sekalian kita kerjain si Rian. Yuk. Ah, seru tuh. Gue demen banget kalau begini. Ayo. Duduk sini dulu yuk. Suara apa tuh? Tanganku sedikit kesleo. Kenapa bisa meledak begini? Aduh, teman-teman gue kemana ya? Semoga mereka baik-baik aja. Aduh, maaf bang. Iya mas, gak apa-apa. Udah pergi aja. Wah, lu kenapa sih, Ra? Lah, lu yang ngagetin juga. Lagian lu dari tadi bengong aja, ngeliatin apaan sih? Ya, lu yang ngagetin ikut kaget lu. Tadi dia mau ngagetin, malah gue kaget sendiri. Kualat lo. Iya, lu gak kenapa-napa kan? Alhamdulillah, tapi gue sedikit kena luka bakar. Lo di bagian mana? Nih, di bagian sini. Udah yuk, kita ke rumah sakit dulu. Alhamdulillah, kita baik-baik aja.
Gue bener-bener gak ingat sama kejadian kemarin. Yang gue ingat cuma kentutnya si Amra. Gimana kabarnya tuh anak? Belum kelihatan dari tadi. Haha, iya benar tuh. Sama sih, gue juga ngeliat Amra dari tadi. Asal lo pada tahu ya, Amra. Hah? Amra kenapa? Amra kenapa, Yan? Amra sehat-sehat aja. Ah, lo mah bikin kaget aja lo. Malah kan dia yang nganterin kita semua ke sini. Semoga dia juga nggak ada luka. Amin. Semoga Amra baik-baik aja. Semua dia lakuin sendiri demi kita. Iya, amin. Semoga Amra selalu dilindungi. Nah. By the way, Farhan kayaknya dari tadi diem aja deh. Oh iya, tumben lo Han, DRS gue ngiler. Gue mikirin Amra. Gue takut dia kenapa-napa. Hello guys, gue bawa makanan nih buat kalian. Hah, Amra? Lo sehat? Amra, gue kira lo kenapa-napa. Amra! Alhamdulillah, gue baik-baik kok. Kemarin cuma kesel doang tangan. Yaudah, makan dulu ya. Gue yakin kalian pada lapar. Amra, lo bener-bener perhatian buat sama temen lo. Makasih banyak ya. Namanya juga sahabat. Tenang aja. Itu gue beliin masing-masing kesukaan lo pada. Makasih Amra. By the way, gue udah nemu nih siapa pelakunya. Wah, gue pasti tahu nih. Wah, si detektif kita kembali beraksi. Yeay. Wah, lanjut Ra. Kita bakal ada di samping untuk dukung lo. Kita gak bisa lama-lama buat nangkep pelakunya. Jadi gue butuh bantuan lo semua. Gue sih mau banget Ra bantu lo. Tapi lo udah punya rencana? Punya dong. Dan alhamdulillah kalian juga gak kenapa-napa kan. Jadi gini nih rencananya. Oh iya, waktu ledakan ada salah satu pohon yang benar-benar gak mati. Bagus dong Ra, lo bisa menerawang pakai pohon itu. Nah betul kata lo Yan, dan benar-benar banget. Jadi gue udah punya rencana nih. Nih, jadi rencananya gini. Gimana? Lo pada setuju kan? Gue setuju banget. Setuju. Ikut-ikut. Setuju banget. Nah, inilah pohon yang gak mati saat kena ledakan bom. Dari sini, gue bisa tahu siapa pelakunya. Pohonnya benar-benar utuh. Ini adalah tempat kedua. Mungkin saja pelakunya. Gue yakin pelakunya ngumpet di sini. Karena dia butuh tempat yang jauh dari TKP. Jarak antara wahana tersebut dengan gedung ini memang sangat jauh. Oke, kita lihat. Aduh. Pria tersebut berlari ke arah toilet. Dia jatuh dari tangga. Berarti lebam yang gue lihat di betisnya itu karena jatuh dari tangga. Oke, gue coba di sini. Gue tahu siapa pelakunya. Berarti sarung tangannya.
Bagus. Ketemuan. Namanya Ferdi. Umurnya 30 tahun. Dia tinggal di luxury apartemen. Oke, makasih Han. Oke, waktunya gue kabarin yang lain. Yan, ambil posisi. Perhatikan di lantai berapa dia tinggal. Oke, siap. Gue sudah di posisi. Baju biru dan rambut pirang. Yes, berhasil. Gue harus segera kabarin Amra. Amra, posisi pelaku berada di lantai 14. Baik, Lilak di posisi. Siap. Yoyoi dan Ryan, siap-siap. Permisi. Cari siapa, Mas? Saya ingin mencari Mas Ferdi. Ada perlu apa ya, Mas? Saya menemukan barang. Sepertinya barang ini milik Mas Ferdi ya. Sepertinya dia tahu apa yang sudah kulakukan. Mending masuk dulu, Mas. Kita ngobrol di dalam. Wah, gue tahu nih permainannya. Makasih Mas Ferdi. Kayaknya ini orang juga tahu gue mau ngapain. Gue gak akan kejebak sama permainan lo. Silakan diminum tehnya, Mas. Oh, iya Mas Ferdi, terima kasih. Tidak apa-apa, mumpung masih hangat, diminum, Mas. Oh ya, ini barang Mas Ferdi yang saya temukan. Loh, bagaimana bisa? Sudah, mengaku saja, Mas. Iya, saya yang meledakkan amusement park kemarin itu. Kenapa Anda menghancurkan amusement park? Aku muak melihat manusia bahagia. Aku ingin mereka yang berada di amusement park merasakan apa yang aku rasakan. Setahun lalu istriku meninggal saat perayaan tahun baru, dan pihak amusement park tidak mau bertanggung jawab. Hah? Karena itu? Tapi itu tidak bisa dibenarkan. Yang Anda lakukan adalah sebuah pembunuhan massal. Itu sudah melanggar aturan. Itu kriminal. Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Tidak. Mereka semua tidak boleh bahagia. Tapi itu tidak adil. Mereka yang mati kemarin sama sekali gak bersalah. Sama seperti istriku. Dia tidak mendapatkan keadilan. Istri Mas itu mungkin kecelakaan. Diam kau. Kau terlalu ikut campur. Kau akan mati di tanganku hari ini. Bagaimana, Pak? Sudah cukup buktinya? Hah? Maksudnya? Cepat, Pak. Di sebelah sini. Angkat tangan dan jangan bergerak. Cepat, bawa dia kemari. Siap, Komandan. Langsung dibawa ke kantor polisi saja ya, Pak. Saya minta maaf. Saya memang pelaku peledakan. Baik, nanti Anda jelaskan di depan pengadilan. Terima kasih, Mas, sudah membantu kami menangkap pelakunya. Sama-sama, Pak. Makasih ya, gengs. Kalian mau bantu gue. Kalian semua hebat. Lo yang hebat, Kalira.
lo bisa bongkar kasus bom tahun baru. Kita-kita salut punya sohib kayak lo. Hahaha, bisa aja.